membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Ada orang membaca tapi berbata-bata, dia merasa salah bacaannya, keliru. Dia sudah berusaha belajar tapi itu kemampuannya. Didatangi syaitan, dibisikin, salah mulu bacaan kamu. Tidak benar bacaan kamu. Waqaf ibtidak tidak benar. Panjang pendeknya tidak benar. Apalagi hukum tajwid tidak benar. Bisa keliru. Bisa dosa. Astaghfirullah, dosa ya. Sudah, terima kasih syaitan. Malah dia terima kasih lagi sama syaitan. Dibisikin, didengarin, diterima, langsung dia rubah. Tidak baca. Alasannya takut dosa. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaika, safara, kiram, barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi, wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru dua pahala. Satu, karena dia mau baca Al-Quran. Kedua, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala.